Tribuners, duka mendalam bagi para korban tragedi kerusuhan pertandingan sepak bola antara Arema melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, terjadi pada Sabtu 1 Oktober, malam hari. Ada sekitar 130 korban jiwa meninggal dari peristiwa itu, dua di antaranya adalah anggota kepolisian. Sebanyak 34 orang tewas di tempat di Stadion Kanjuruhan, sementara yang lainnya meninggal saat dalam perawatan di rumah sakit. Kejadian tragis kerusuhan pertandingan sepak bola Arema versus Persebaya ini membawa Indonesia untuk mencetak sejarah baru. Indonesia kini menempati urutan nomor 2 di dunia dalam kategori tragedi sepak bola dengan korban jiwa terbanyak sepanjang sejarah. Melansir data yang dihimpun pressonomics.com dari Wikipedia, inilah daftar tragedi sepak bola paling mematikan dengan korban jiwa terbanyak sepanjang sejarah. Yang pertama, tragedi sepak bola yang terjadi di Peru. Tragedi terjadi di El Estadio Nacional de Peru atau Stadion Nasional Peru di Distrik 5 pada 24 Mei 1964 lalu. Tragedi ini menewaskan sekira 328 orang dan jadi tragedi sepak bola urutan pertama di dunia dengan jumlah korban jiwa terbesar sepanjang sejarah. Untuk peringkat kedua, tragedi sepak bola terjadi di Indonesia yang baru saja terjadi pada tanggal 1 Oktober kemarin dengan korban jiwa 130 meninggal. Tidak menutup kemungkinan jumlah korban jiwa bisa bertambah, mengingat saat ini masih banyak korban yang masih dalam perawatan medis. Namun kita harapkan tidak ada lagi korban jiwa yang meninggal. Yang nomor 3, sebuah tragedi sepak bola terjadi di The Accra Sports Stadium atau Stadion Accra Sport di Ghana pada 9 Mei 2001. Dilaporkan pada waktu itu ada 126 korban jiwa. Yang nomor 4, selanjutnya, tragedi terjadi di Inggris di Stadion Hillsborough di kawasan Sheffield, Inggris, yang terjadi pada 15 April 1989, dan dalam kejadian itu ada 96 nyawa melayang. Selanjutnya untuk peringkat kelima, pada 12 Maret tahun 1988, setahun sebelum tragedi di Stadion Hillsborough, ada tragedi pilu di Nepal. Tragedi ini terjadi di Stadion Dasarat Rangasala di kawasan Kathmandu, Nepal, dan memakan 93 korban jiwa. Selanjutnya, peringkat nomor 6, sebuah tragedi sepak bola terjadi di Stadion Estadio Nacional Doroteo Guamu Flores atau Stadion Estadio Doroteo Guamu Flores di kota Guatemala. Dan melansir dari Wikipedia, kejadian ini terjadi pada 16 Oktober tahun 1996 dan menewaskan sekitar 83 korban jiwa. Untuk peringkat ketujuh atau peringkat terakhir, ada tragedi di Stadion Port Said atau yang kini dikenal dengan nama Stadion Al-Masri Club yang terletak di Port Said, Mesir, terjadi pada tanggal 2 Januari tahun 2012 lalu dan menewaskan setidaknya 79 orang korban. Masih ada tragedi sepak bola lainnya yang juga menewaskan puluhan nyawa. Ada tragedi di Argentina pada tahun 68, ada pula di Skotlandia pada tahun 71 dan di Afrika Selatan pada 2001, yang mana korban jiwanya masih tergolong sedikit dari peringkat nomor 7 tadi yang menewaskan 79 korban. Nah, kita harapkan nggak terjadi seperti ini lagi di Indonesia. Bagaimana kita akan membentuk Indonesia sebagai negara sepak bola kalau masih saja terus-terusan terjadi penyakit seperti ini? Kita dukung sepak bola nasional, kita dukung sepak bola lokal agar selalu bersih dari segala insiden. Selengkapnya bisa kamu simak semua podcastnya di Tribunnews Podcast hanya di Spotify.